Fakta menarik mengenai Barats. Barats dirilis ke ML sekitar pertengahan September 2020. Dinosaurus ini bernama Daytona ya. Sebelumnya dia memiliki nama Barst dan Rahal. Penampilan Barats terinspirasi dari Snapfire di Dota 2. Sebelumnya Barats memiliki skill yang berbeda di Adventure Server. Barats juga menjadi salah satu hero terbesar pas di gameplay ML dan menjadi salah satu hero laknat kalau dipakai di Mayhem. Berdasarkan cerita, Barats memiliki ras Politan yang memiliki tubuh yang kecil kayak kurcaci, suka dengan uang, dan kekanak-kanakan. Daytona merupakan hewan jenis Dragon Lizard, dan Barats merupakan pedagang Barsar Gelap paling terkenal di Los Pecados. Jangan lupa, Barats termasuk salah satu hero yang bisa suppress musuh pas musuh udah ditelan sama Daytona. Dan kalau semakin gede Barats, maka resiliensinya juga semakin besar. Dan Barats menjadi meta berkat buff Retry, pemakaian yang gampang, dan meta Hyper Tank di season 21. Barats juga ada relasi khusus sama Claude loh. Demikian penjelasan.